بسم الله الرحمن الرحيم. Hubungan malaikat dengan orang-orang mukminin, yakni orang-orang yang beriman. Setelah kita mengetahui bahawa para malaikat itu mempunyai hubungan dengan manusia sejak mereka di dalam rahim sehingga berada di dunia dan memasuki alam akhirat, sama ada mukmin yang beriman atau kafir yang engkau melawan. Di samping itu, para malaikat mempunyai hubungan yang khusus dengan orang-orang yang beriman. Malaikat adalah di kalangan makhluk Allah yang disebut dengan alam, termasuk di bawah urusan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi dan mentarbi alam ini, yang kita sebut dalam pujian kita kepada Allah pada tiap-tiap rakaat sembahyang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mencipta, yang mengurus dan mentarbi alam ini dengan peraturan-peraturannya, kebijaksanaannya, rahmat dan adilnya. Allah jadikan di kalangan alam itu berkait dan berhubung di antara satu sama lain. Itu adalah dalil kebesaran kerajaan Allah yang tiada bandingan dan tiada tandingan, yang menguasai seluruh alam, sama ada alam yang dapat kita tengok dengan mata, alam syahadah, termasuk alam yang ghaib, alam yang kita tak nampak, yang wajib kita beriman kepadanya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Sifat orang yang bertakwa itu termasuklah yang beriman kepada perkara yang ghaib. Di antara yang ghaib itu ialah para malaikat, makhluk yang suci dan bersih, yang sangat mulia, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fitrahnya tidak sekali-kali durhakakan Allah, taat kepada Allah selama-lamanya. La ya'suna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itulah dia sifat semula jadi malaikat. Oleh kerana itu, malaikat mempunyai hubungan yang baik dengan orang-orang yang beriman. Di antaranya, mereka mempunyai perasaan kasihkan orang-orang mukminin. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah tabaraka wa ta'ala idza ahabba 'abdan nada Jibril, inna Allah ahabba fulanan fa ahibba fa yuhibbuhu Jibril, thumma yunadi Jibril fi as-sama anna Allah qad ahabba fulanan fa ahibbuh fa yuhibbuhu ahlu as-sama wa yudha'u lahu al-qabul fi al-ard." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Artinya, apabila Allah kasihkan seorang hamba, dia menyeru malaikat Jibril dengan berfirman, "Sesungguhnya Allah kasihkan sianu, maka engkau hendaklah mengasihinya." Jibril pun mengasihinya. Kemudian Jibril mengisytiharkan kepada sekalian penduduk langit, katanya, "Sesungguhnya Allah kasihkan sianu, maka hendaklah kamu sekalian mengasihinya." Dengan itu penduduk langit pun mengasihinya. Kemudian dia diletakkan
di kalangan orang-orang yang diterima makbul di bumi. Hadis ini menunjukkan bagaimana hubungan malaikat dengan orang-orang yang beriman dengan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah taala mengasihi seseorang, Syianu bin Syianu disebut namanya, Muhammad bin Ali, Abdullah bin Muhammad, apa saja namanya, maka Allah memanggil malaikat Jibril. Jibril ialah ketua malaikat, pemimpin seluruh malaikat di langit. Allah memanggil Jibril. Allah mengisytiharkan kepada Jibril bahawa aku kasihkan Syianu bin Syianu, disebut namanya. Lalu Jibril mengasihinya. Kemudian Jibril menyeru penduduk-penduduk langit bahawa Allah mengasihi Syianu bin Syianu, disebut namanya. Maka kamu adalah kasih kepada dia, dan Allah jadikan orang yang dikasihi itu diterima di bumi, diterima oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, orang-orang yang kasihkan Allah. Dengan petunjuknya, syaitan mengatakan tak terimalah. Orang yang ikut syaitan benci kepada orang ini. Akan jadi begitulah. Akan jadi begitu. Allah Ta'ala jadikan orang-orang yang baik kasih kepada orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Diberi hidayah kepadanya. Oleh kerana itulah, maka doa Nabi Daud alaihi salam disebut oleh Rasulullah SAW bahawa Nabi Daud berdoa, di antara doanya, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuhibbuk. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wal ma'il bari. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta kasihmu, wahai Tuhan. Engkau jadikan aku ini kasih kepadamu, kasih kepada amalan yang engkau kasih, kasih kepada orang yang engkau kasih, dan jadikan kasihku kepadamu, wahai Allah, lebih daripada aku kasih pada diriku sendiri, keluarga anak beranakku, dan air yang sejuk ketika terlalu dahaga. Ini doa Nabi Daud alaihi salam. Kan orangnya dahaga ni, kalau dah dahaga dah lalu, tak nampak orang dah. Dia nampak air je. Nabi Daud doa, walaupun dalam keadaan terlalu dahaga, juga kasih kepada Allah lebih daripada kasih kepada air, walaupun dalam keadaan yang sangat dahaga. Menunjukkan betapa kita perlu minta kasih Allah Ta'ala kepada kita. Firman Allah Ta'ala, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, jika sekiranya kamu kasih kepada Allah, kasihlah, ikutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kul kasih kepada Allah, ikut Nabi Muhammad SAW. Nasya Allah kasih. Di mana Allah kasih kepada orang yang ikut Nabi Muhammad SAW. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasul. Dan Allah Ta'ala tidak mengasihi orang-orang yang kafir. Kafir ini apa dia? Yang melawan Allah dan Rasul. Kalau kita nak kasih Allah kepada kita, kena ikut Nabi Muhammad SAW dalam semua perkara yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan kata kasih, 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 selawat, 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 lepas tu lawan Nabi, tak ikut Nabi. Masa selawat, rakyat kasih ke Nabi. Masa mereka negeri, ikut orang putih, ikut orang Perancis, ikut Jepun, ikut negara barat, tak ikut cara yang diajar oleh Nabi SAW. Ikut Yahudi, ikut Nasara, tak ikut cara Islam. Itu kasih pelawak, kasih bohong. Kasih kepada Nabi ini sanggup mati untuk menegakkan ajaran Nabi. Kerana
kasih pada ajaran Nabi dan Nabi lebih berkasih kepada tubuh badan dan nyawa kita sendiri. Ini makna kasih yang sebenar pada Allah dan Rasul. Barulah kita mendapat kasih Allah yang sungguh-sungguh dan kasih para malaikat di langit. Mereka berselawat kepada orang-orang mukminin. Malaikat berselawat kepada orang-orang mukminin. Akan diterangkan makna selawat malaikat. Firman Allah Ta'ala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Suratul Ahzab, ayat 56. Artinya, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat untuk Nabi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala dan malaikat-malaikatnya berselawat khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikasihi oleh Allah dan oleh malaikat-malaikat di langit. Firman Allah Ta'ala, Huwa alladhi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur wa kanal mu'minina rahima. Suratul Ahzab, ayat 43. Artinya, dialah yang berselawat untuk kamu dan malaikatnya berselawat juga, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan-kegelapan. Kegelapan-kegelapan dua kali, kepada cahaya, satu cahaya saja. Dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ayat ini menyatakan Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat kepada kamu. Kamu ialah orang-orang yang beriman. Menunjukkan Allah Ta'ala kasih kepada orang-orang yang beriman. Bukan sekadar itu saja. Allah Ta'ala mengeluarkan orang yang beriman daripada kegelapan-kegelapan. Kegelapan-kegelapan ialah kesesatan-kesesatan. Daripada agama-agama yang salah. Daripada ideologi-ideologi yang salah. Daripada hukum syariat yang salah. Peraturan yang salah. Yang terlalu banyak. Ila nur. Kepada satu saja cahaya, iaitulah Islam. Islam, satu saja Islam. Islam tak banyak. Satu saja Islam. Dan Allah sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Islam dalam seluruh kehidupan kita. Seluruh kehidupan kita ni mesti berkait dengan Islam. Semayang kita Islam. Makan minum kita Islam. Pakaian kita Islam. Rumah tangga anak bini kita Islam. Berjalan Islam. Berniaga Islam. Bercocok tanam Islam. Berpolitik Islam. Berekonomi Islam. Peraturan seluruh hidup ini adalah Islam. Kerana tidak ada perkara yang di luar daripada ajaran Islam. Semayang ikut cara Islam. Jangan ikut cara lain. Cara Islam, cara yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan secara mutawatir. Mutawatir oleh ulama-ulama yang ramai yang mengaji, bukan ulama yang tak mengaji, nama je ulama. Tak mengaji. Yang mengaji ilmu yang diwarisi secara mutawatir. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Nabi kata, semayanglah sebagaimana kamu tengok aku semayang. Quran suruh semayang dan ikut cara semayang yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang tu dia ikut Quran yang tak mau ikut hadis. Kena pakai Quran saja. Kalau pakai Quran saja tak ikut hadis, pakai tak semayang lah. Pasal apa dalam Quran tak ada ayat semayang macam mana? Beri salam dulu ke takbir dulu? Jawabannya beri salam dulu. Nak semayang beri salam dulu. Jadi balik kok habis. Yang membetulkan cara semayang adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang pula semayang sembah berhala. Sembah manusia, sembah setan.
Semayang pula tidak ikhlas, tidak kerana Allah Ta'ala. Semayang kerana lain. Itu tak betul. Ada pula semayang, hak pakai hakikat, pakai niat saja. Nabi dah ajak orang itu. Jawab dia neraka lah. Support rumah takong juga. Tak semayang. Main-mainkan semayang. Tak ikut cara yang diajar oleh Nabi. Kononnya tinggi. Tinggi apa? Padalah tanah. Bawah pada tanah dia masuk neraka. Itu dia. Jangan main-main. Mesti cara yang diajar oleh Nabi. Yang diriwayatkan secara mutawatir. Makan minum. Ada cara Islam. Ada halal, ada haram. Zat makanan itu halal. Zat makanan itu haram. Daging babi haram. Bangkai haram. Benda yang mendatangkan mudarat haram. Air sejuk halal. Arak haram. Semua yang memabukkan haram. Ada halal dan haram. Dalam masalah makan minum. Begitu juga makanan curi. Haram juga. Makanan tu berah lah, tak ada apa-apa. Daging lembut sembelih. Tapi ambil kot curi. Itu pun haram juga. Zat tu halal. Tapi cara ambil tu haram. Dia ada juga jual beli. Jual beli. Dengan cara redha meredha di antara satu sama lain. Tidak ada tipu dan tidak ada riba. Jual beli barang tu halal boleh. Jual kitab tapi menipu. Jual kitab tapi tipu jual kitab. Ha. Benda tu boleh tapi cara jual beli tu haram. Apalagi kalau barang tu haram, jual tu pula cara haram pula. Ada riba, itu haram. Riba. Dalam masalah cocok tanam. Cocok tanam. Ini tanah kita. Jangan tanam di tanah orang. Kecuali diizin oleh tuan dia. Gi tanam ipik tanah orang. Nak mengaku tanah kita. Gi dekat sepadang letak-letak. Ipik-ipik tu masuk dalam tanah orang. Nak suruh tanah kita banyak. Di luar daripada batu. Itu haram. Tanah getah. Tanah jagung. Tak ada apa-apa. Jagung tu halal. Tapi perbuatan cocok tanam tu. Tak diizin oleh tuan dia. Itu. Kena ingat. Semua Islam mengajar belakang. Dalam masalah politik, memerintah negara, ini adalah amanah. Menegakkan syariat Allah. Ada orang, inilah peluang nak cari harta. Tak jadi halal dan haram. Haram jawab dia. Sama ada yang memimpin, atau yang menyokong pemimpin itu. Haram belakang. Termasuklah undang-undang negara. Undang-undang negara. Allah Ta'ala telah menentukan hukum syariat. Buat hukum syariat lain. Itu haram. Jadi, kalau nak suruh kita dikasihi oleh Allah Ta'ala, kena ikut semua Islam, satu Islam yang dibawa oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam yang berakhir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam. Barulah kita mendapat selawat daripada Allah dan selawat daripada malaikat. Menurut riwayat Al-Bukhari dari Abil Aliyah, selawat Allah bermakna memuji hamba-Nya di kalangan malaikat-Nya. Man Allah Ta'ala berselawat, Allah Ta'ala puji hamba-Dia di kalangan malaikat. Ada pula pendapat yang mengatakan selawat Allah bermakna rahmat-Nya. Makna selawat Allah Ta'ala beri rahmat. Kedua pendapat ini tidak bernafian di antara satu sama lain. Boleh jadi dua-dua sekali. Allah Ta'ala puji hamba dia dan Allah Ta'ala beri rahmat kepada hamba dia. Itu makna selawat Allah. Adapun selawat malaikat, selawat dari malaikat bermakna istighfar dan berdoa. Selawat malaikat, malaikat tolong istighfar untuk kita. Kita buat dosa, malaikat tolong istighfar untuk kita. Itu makna selawat malaikat. Bila kita buat dosa, malaikat tolong minta Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Malaikat sendiri tak berdosa. Oleh kerana itu, kita kena buat baik ke malaikat lah. Kena hormat kepada malaikat. Muliakan malaikat, bukan beriman saja kepada dia. Adanya malaikat. Maka malaikat beristighfar kepada orang yang beriman bila buat salah.
selawat orang-orang mukmin kepada Nabi ni sallallahu alaihi wasallam dengan doa supaya diberi rahmat. Kita selawat ke Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, dengan makna minta Allah Taala beri rahmat dan tinggikan martabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah wa malaikatahu hatta an-namlata min juhriha wa hatta al-huta fil bahri la yusalluna ala muallimin nasil khaira." Rawahu Tirmizi, Sahihul Jami'. Artinya, sesungguhnya Allah, malaikatnya, sehinggalah semut di dalam lubangnya dan ikan di laut sentiasa berdoa berselawat untuk sesiapa yang mengajar perkara yang baik kepada manusia. Orang yang kerja dia mengajar yang baik kepada orang agama, mengajar Islam kepada orang agama, maka Tuhan jadikan malaikat berselawat kepadanya, semut dalam lubang berselawat kepadanya, ikan-ikan di laut berselawat kepadanya. Ini kelebihan orang yang mengajar dengan kebaikan, suruh manusia ikut Islam. Maka barang siapa yang buat hina orang yang mengajar, orang yang bersara, suruh manusia ikut Islam, bermakna orang ini dikutuk oleh malaikat, dikutuk oleh ikan di laut, dan dikutuk oleh semut-semut yang ada dalam lubang, binatang-binatang semua sekali. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal malaikata tusalli 'ala alladhi ya'ti al-masjida lis-salati fa taqulu Allahumma salli 'alayhi, Allahumma arhamhu ma lam yu'dhi fihi, ma lam yuhdith fihi." Rawahu Muslim. Artinya, sesungguhnya malaikat sentiasa berselawat kepada orang yang datang ke masjid untuk sembahyang. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, berilah keampunan kepadanya. Ya Tuhan kami, berilah rahmat kepadanya selagi dia tidak menyakiti dan selagi dia tidak berhadas." Hadis ini menyatakan malaikat berselawat kepada orang yang pergi masjid. Tujuan pergi masjid itu ialah kerana nak sembahyang. Termasuklah juga nak menuntut ilmu, nak mengerjakan kebajikan di masjid. Bukan tujuan ke masjid itu nak ita orang. Tujuan ke masjid nak ita orang, nak tengok siapa dia mari. Tujuan ke masjid ni kerana nak curi, nak buat maksiat, nak cari orang dengan niat yang jahat, maka berdosa lah mari ke masjid. Kalau mari ke masjid tujuan kerana Allah Ta'ala, maka malaikat berselawat selagi dia tidak buat perkara yang buruk, selagi dia tidak hilang air semayang. Kalau dia mari tujuan untuk bersemayang, di sini kita disuruh sentiasa berwuduk supaya mendapat selawat malaikat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallah alladhi salla fihi ma lam yuhdith aw yaqum fihi, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu." Rawahu Abu Daud wa Nasa'i bi isnadin sahih. Artinya, para malaikat berselawat kepada seseorang di kalangan kamu selama dia berada di tempat sembahyangnya, selama dia tidak berhadas ataupun selama dia tidak bangun dari tempat itu. Malaikat itu berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah dia dan berilah rahmat kepadanya." Hadis ini memberi makna yang sama, malaikat berselawat dan berdoa kepada orang yang berada di tempat sembahyang, bukan saja masa dia sembahyang, selagi dia berwuduk, dia tidak berhadas, selagi dia tak tinggal tempat itu. Disebut dengan doa malaikat
Allahumma qillahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dia. Ya Allah ya Tuhanku, berilah rahmat kepadanya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alas saffil awal." Rawahu Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad. Artinya sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada orang-orang yang berada di saf yang pertama. Di sini kita disuruh berebut duduk di saf yang pertama. Belum mari ke masjid, mari awal duduk di saf yang pertama. Jangan duduk di saf di belakang. Kecuali kita mari lewat, duduk saf belakang lah. Kalau mari awal duduk di saf yang pertama. Kita ni ikut Melayu, bukan ikut Nabi, ikut Melayu. Orang Melayu dia suka duduk saf belakang. Pasal apa? Derah lari. Derah nak tumit, derah nak lari. Derah letak, ha, itu dia. Kena duduk di saf yang pertama. Supaya mendapat selawat malaikat. Bahkan ditambah di sini, bersaf ni pun ada adab-adab dia. Membetulkan saf. Bila bangun semayang, betulkan saf. Supaya hati kita jadi betul. Rapatkan saf. Jangan renggang saf itu. Dan bangun setelah imam bangun. Setelah imam bangun, baru kita bangun. Dia bangun dulu baru tak imam. Zaman leni pula. Ramai orang bangun dulu baru tak imam. Banyak sejik begitu. Maksud apa? Ikut hukum akal, bukan ikut hukum Nabi. Nabi kata, "Idza ra'aitum aqumu fataqumu." Atau kama qal, bila kamu tengok aku berdiri, baru kamu berdiri, kata Nabi. Itu Nabi kata begitu. Ha? Setengah ulama menyebut, bila muazzin, tukang bang, orang Melayu kata, "Tuk bila dia kamak, hayya ala salah, hayya ala al-farah." Barulah kita bangun. Jangan bangun derah doa lalu. Ha? Derah doa lalu. Derah baru tak imam. No? Ha? Bukan sahaja rokok dan sujud, jangan pitah ke iman. Bahkan bangun ketika nak bersaf itu pun selepas imam bangun baru kita bangun. Banyak masjid hari ini pakat bangun dulu pada tiap imam. Bukan haram semayang saf tak ada. Tak ada apa-apa. Cumanya lajuk saja. Lajuk nak buat orang ni. Tak erti. Rajin dah lalu. Rajin dah lalu pula boleh juga. Kena ada batas-batas dia. Rajin itu baguslah. Tapi jangan dah lalu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alal ladina yasiluna as-suhuf wa man sadda furjatan rafa'ahu Allah biha darajah." Rawahu Ibnu Majah, Al-Hakim bi isnadin hasan. Artinya, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang menghubungkan saf. Dan sesiapa yang menutup saf terbuka, nasai diangkat oleh Allah satu darjat. Kalau ada saf yang putus di hadapan, kena sambung saf tu. Walaupun kita tengah semayang, tengah semayang ada orang keluar seorang, maka salah seorang yang duduk tu kena melangkah ke depan. Tak batal semayang. Melangkah ke depan untuk tutup saf. Barang siapa yang tutup saf, maka Allah Ta'ala angkat satu darjat. Supaya saf tu jangan putus. Disebut dalam hadis yang lain, bila saf putus, syaitan boleh masuk celah tu. Ha, boleh masuk macam-macam dalam hati kita. Supaya jangan syaitan masuk, kita masuk. Supaya rapatkan saf. Kecuali sekiranya di belakang kita ada seorang. Saf yang belakang tu seorang makmum je. Ha, kena duduk dua orang, jangan duduk seorang. Ha, kalau sekiranya kita semayang duduk seorang, terik seorang. Ha, terik seorang depan tu duduk sama kita, wak kawan. Jangan hok kena terik tu terajang pula. Tu tak kena. Tak betul lah, tu tak reti tak lalu. Dia kena undur lah. Untuk teman belakang. Ini termasuk dia dalam menghubungkan sob. Allah Ta'ala angkatkan derajat kepada dia. Wallahu a'lam.